sampai ke rumah penduduk. Kurang lebih ada sekitar 32 kakak yang aktivitas mereka terganggu. Dan ini juga akan saya tindak lanjuti. Ya mungkin saya hari, kalau tidak Jumat, mungkin Kamis. Tapi kalau Kamis saya ada penyerahan bantuan dari YBM di Minggu. Jadi mungkin hari Jumat lah kami lakukan, kalaupun tidak Jumat Sabtu kami tetap lakukan, karena kami tidak punya tanggal-tanggal merah, semua tanggalnya hitam yang kami melakukan. Untuk pemukiman warga yang masih terendam banjir saat ini.